Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview tumbler dari Starbucks. Seperti ini ya, boxnya. Ini tumbler ini, Starbucks ini dari Korea, dari daerahnya namanya Jeju ya. Oke, kita akan lihat seperti apa isinya. Di sini ada logo Starbucks-nya. Dan di sini ada tulisannya Jeju ya. Jadi Jeju ini dari kota di Korea ya. Warnanya seperti ini, keren ya, warna kuning. Tuh dia tuh. Di sini ada tulisan Jeju nih. Keren sih, ini terbuat dari stainless ya, terbuat dari stainless. Dan bagian bawahnya ini ciri khasnya dia dari karet ya, jadi karet ini dia slip nih, jadi dia nggak mungkin jatuh, nggak mungkin terpleset ya. Bagian atasnya ini bisa dibuka dan dia dilapisi oleh seal silikon. Dan bagian dalamnya ada dua ya silikonnya ya, sealnya satu di sini lagi ya. Materialnya juga bagus, high quality. Dan material dari tumblernya ini, ya ada silika gelnya ya. Tumblernya juga bagus ya, tebal banget. Jadi ini bisa dipakai untuk panas dan dingin. Okay. Bahannya bagus nih, enak ya untuk dipakai, dibawa juga enak. Ciri khasnya ini hanya bisa dibeli di Korea, di Jeju. TPBR mengeluarkan, Starbucks-nya mengeluarkan special edition untuk gelas-gelas Starbucks-nya ya. Yang lebih penting bagus lagi ininya ya, box-nya juga bagus ya, beda kualitasnya ya, bagus banget. Oke, ini ada dulu detailnya nih, detailnya biar lihat lebih dekat, lebih jelas di kandangnya membelinya seperti ini modelnya ya. Keren ya, keren banget. Oke guys, demikian review dari kami mengenai tumbler Starbucks dari Korea, daerahnya Jeju. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin tanya seputar tumbler ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. Sampai jumpa.